Saya yakin di tempat kita ni memang ada parti yang anti-Islam. Sokong orang tu mudarat Islam. Sokong parti tersebut mudarat Islam. Yang tu jangan, hati-hati. Yang kedua, parti yang ramai rasuah, banyak rasuah. Minta maaf lah, saya kena sebut. Sebab undi-undi tu semua ada dosa dan ada pahala. Kita tahu dah, dia ni memang rasuah Ustaz, memang dah pernah jatuh hukuman salah. Tapi tak apa Ustaz, demi parti saya, demi parti, pilih parti-parti. Wallahu'alam parti apa kan. Pada dulu sampai hari ni, banyak rasuah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh undi, tak boleh sokong. Guna kuasa yang ada untuk hilangkan kemungkaran atas nama sayangkan Islam. Biar nombor satu, jangan sekali-kali kamu rasa hati kamu menyebelahi orang yang zalim. Pasti kamu masuk di dalam api neraka. Kalau maknanya kita tak mengundi nanti menang musuh-musuh Islam, kita berdosa di hadapan Allah. Dengan sebab kitalah tergadai tanah air umat, umat Islam. Faham lagi? Apakah hukum kita undi parti yang tidak mahu kepada Islam? Mana boleh, kita Islam. Jika ada satu jemaah yang lebih banyak mirip kepada Islam, yang lebih mesra dengan Islam, itu yang wajib kita sokong. Kita masih menantikan pemimpin, satu dia orang yang beriman, alhamdulillah. Dia takut kepada Allah. Wahai anak muda, tengok sejarah. Kalau kamu tak tahu, kamu kata pak ni tercorot, pak ni lemah. Wahai! Sudah apa-apa lekeh sangat dengan kita. Islam sekarang cukup ditindas. Tuan-tuan tengok apa berlaku. Orang Melayu kita, orang Islam, macam tak ada harga. Sedangkan orang Melayu kita 27 juta dalam Malaysia. Orang bukan Islam 9 juta ya wey. 9 juta. Kita 27 juta. Tapi mana dia tuan-tuan? Hebatnya orang Melayu, orang Islam kita.